Jadi punya pertanyaan yang pertama yaitu mengapa kelas saat ini perlu diselenggarakan? Baik, terima kasih teman-teman dari TV Pramuka. Kaitan dengan kenapa hari ini dilaksanakan rapat kerja ini menindaklanjuti hasil rapat kerja ranting sebelumnya. Di 2022 kita menyelenggarakan kegiatan rapat kerja ranting di bulan Desember 2022. Sehingga kami satu tahun kebelakang ini sudah beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan itu harus dilaporkan pada saat kegiatan laporan ini. Sehingga kegiatan setahun kebelakang bisa diketahui oleh para pembina yang ada di wilayah Utara dan satu tahun ke depan kita sudah merencanakan program kerja kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesan akrab tentang laporan saat ini? Alhamdulillah, kesan yang saya dapatkan pertama dengan jumlah ada peningkatan kurang lebih hampir 30%. Yang mungkin tahun 1 tahun ke belakang kita jumlah secara kuantitas itu kurang lebih 40-50. Nah, sekarang kita melihat menyaksikan sendiri sesuai dengan daftar registrasi maupun tanda kehadiran kurang lebih hampir berjumlah 80 orang. Itu bagian dari kesan yang saya dapatkan. Yang kedua, semua peserta ini dengan penuh semangat mengikuti semua rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai dengan penutupan. Kakak-kakak kita yang dari bulan depan yang berpangkalan SD, SMP, SMA, SMA itu secara semangat, secara serius beliau-beliau bisa mengikuti kegiatan rapat kerja yang tinggal di luar kita ini.